apa sing ana ning tangane kita, beragak kabeh malah nangis kok kejek. Ya Allah, dunyane kita beragak kabeh. Sabain jare titipan. Ya jadi kadang-kadang gula lupa jenengan sami ning cangkem bisa ngucapakan, tapi ning amal perbuatan kula lan panjenengan sami ternyata durung bisa mbok tetapkan. Gusti Allah ku jeweru, Gusti Allah ku mirsani. Kenang apa bakal dedonga kuun maning kuun maning-maning. Ya Allah kula nyuwun sawah jabak arang payu, ya Allah kula nyuwun anaknya kita kirim donga maning kesisa, ya Allah nyuwun anaknya kita sintayan kira kirim donga maning. Gusti Allah ku kelalenan apa. Makanya dong aku cukup sepisan, semakin kakein dong semakin beli diijabah sampean ki. Cih, mas udah jangan sok bokat dengan tulma. Lo kenapa? Karena ake sih jadi beli kelingan sih diijabah di titik. Jangan makan nih, bakal belajar ini ilmu hikam subhanallah. Zat sing kudu dielingakan ya, zat sing gampang orang kelingan ya. Bakal Gusti Allah ya kelingan baik. Sekarang nih dong aku sepisan sindawa. Ya Allah pengen kian perangkat. Di nama nih aja diwaca maning. Kali ya Allah kaya winika. Irit dong aku. Nah ya iya. Terus ketika dong ya harus bisa menempatkan diri, aku hamba Allah, Allah yang menjadi raja di raja, baka hamba, baka kaula, ku katokaken beli duene. Ini baka sembahyang wiridan yang bagus ya, kalung gelang copot di kabe taro ning rumah. Kon ini enak dong aku enteng, ya Allah kula nyuwun di kula nyuwun rezeki kang kata dawuh sentok kabe kukus. Barang pun memangkat mengtajuk gelang gede dinggo ali-ali lima dinggo terus jajaluk Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki malah ketan dengok gemuyu malah sakit. Wong gelange gede ali-aline gede jaluk ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki lamun malaikat kita ari sing dinggo siapa sih nak. Ya untung malaikat mau beli rewel lebih dicurna bae bocah kene. Makanya gula lan baju dengan cabai dalam kehidupan gula lan lara jangan penyuwun kang paling hebat, penyuwun kang paling bagus apa aja kang awal-awal gula lan panjat dengan sami sawi saya percaya, sawi saya yakin, sawi saya ngandel mari Allah subhanahu wa ta'ala. Penyuwun dasar adalah jaluk pangapurane Gusti Allah. Makanya bulan Ramadan metu manjing ning salah sewijining bulan kang arane Syawal, wong tanah Jawa gawe suguhan dina raya ora ado saking kupat. Bener maksudnya apa aja kang singaran kupat ku jare kita maksudnya wong kang bakal dadi wong bener ku adalah wong sing ngaku lepat. Lungo apa ngaku lepat ku ngaku salah. Orang yang ngaku salah itu adalah orang yang akan menjadi orang benar. Tapi baka ana menusa ngaku ne bener bae, kien bibitane wong ora bener ya kuwi. Masa aja kan sok baka wong ngaku salah, merasa dirinya bersalah, dia akan minta maaf. Makane lebaran iya kan Syawalan, ya identik dengan apa? Salam-salaman, pangapura dosane kita. Lho kenapa? Karena wong tua gulak lan panjenengan sami bahkan Islam ngajarakan sapane menusa kang oli pangapura ning Allah subhanahu wa ta'ala maka bakal oli rahmati Gusti Allah. Siji rahmat cukup nggo sewu kepengenan. Makane dongane para nabi sok titenana sing awit jamane Nabi Adam diusir sing suarga mudun mengalam dunya gara-gara mangan buah khul. Tafsir kan macam-macam gini buah kuldi gua nasi ngomong kayak apel nasi ngomong kayak anggur. Bahkan tafsir wong Yahudi cerita kuld itu adalah pohon yang satu tahun berbuah satu kali sekali uo ana nenem dari ceritanya Yahudi makin ku. Ada begitu Adam karo Hawa ya marak ningkono kabe oli kabe kan gini sing bloli akhirnya iblis teka tangan bedam
kita dari ini diusir di sini suara kau beli mangan kimbang ini. Jadi uis wabloh hitam lamun siram mangan langsung siram bisa selawas-selawas sing suara. Kenapa ada mangan? Karena iblis saya ngomong wablohi. Enggak, wa arane Gusti Allah. Bisa aja Gusti Allah. Warung di baik bakane sing marep bo je udude jare wa kuwu ngulungi beli. Ngulungi padahal atas nama kuwu kiyen Gusti Allah sing digawak kan. Adam kongkon beli ngandele priwe. Mana kuwu sering ngrembak kan mekonem didol arane kiyen. Maning-maning jareku, maning-maning jareku, waya berhitung ning warung iringan balai desa ketemu sejuta bayi sih orang. Ya bener kin pamong disewa di KB ternyata tutup pamong nih. Lu sampai iya, ya nggak usah aja pendelak-pendelik maning. Iya, biasa kan adol-adolaran gitu orang. Iya adol-adol. Aran, apa maning aran usra gedur, oh ya sering ditul. Oh iya ini jarapan ngantuk kasan waktu di mbak panjer dikit semini juta wis pasti tekan aja bakal wis diduiti dikit mora barang kita ini kan kang jay mangkat nanti menjaga pura sungkin gitu hari ini kayaknya ini sih kang lah ya mpusun kita mana nih jadwalnya ini menjaga pura kita wis panjer ning siapa panjer anu jekang lah ya wis mana takut nemeng anu nih sun oh ya ke model kayak ngorsor aneh mungkin mah iya ya apa ya karena tidak semua manusia itu seneng udah kita nih mangkat emang jaga pura aja iya ngomong sebelah mana aneh bener kan mangkat ngulon saya nggak punya jadwal di wilayah sana saya ada aja jadwal di jaga padahal malah kapan jadi jaga pura ya tapi memang kurang tidak terbiasa sih nerima panjer tidak terbiasa lo kenapa aja kan lo sing sing arane umure wong kok sapa sing weru umpama dipanjeri ning kita terima panjeran lo wong wadon kan beli weru begitu kita mangkak glubra tewas iya apa beli dadi ganjel panjeran iki duite gede beli ganjel ning kana nah ini umpama kan suara bae sing penting mbak wisana catetane saya berangkat oh lah ya, ya kan kono. Adam kenapa nurut ning iblis? Karena iblis ngomong wallahi dam, lamun kita bengen mangan kuen. Wah, ya maksud ning surga. Dan dine kita diusir, beli tepangan kita tuh. Jadi sira aja niru kita mau wis diusir sira karuane kita mah kerunya sira. Jadi kita memelas ning kono. Akhire waduh ne bener ndel. Iya cok kuno kang bener kuno iblisku. Ya akhirnya kan sebenarnya ya kan waduh ne dikit. Seleput telu Adamnya yang ngebet telu mung Adam masih terngiang uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min huma raghadan hai sisiktuma wala taqraba hadihis sajarah Adam dau klep kemat kemut pangan beli riakti jadi masih dikemut-kemut banyak Nabi Adam itu bakal wong wadon wis lorlep lep wis kenyo Jibril teka la ilaha illallah dam siraku apa beoli kader beroliku Adam kaget Hawa kaget iku kul durung manjing kabe Hawa daudi lep tekang dada bantak ning Jibril mangsa goldi ning dada loro iya yakin ngajari cerita Yahudi ya ini ke Israel ya lah bener tabli lah yang bu bener tabli ini karena kagete akhirnya mandek ning dada saking wedi ning Jibril bokat diwarahakan iki hol di sing si jine sing disigar ki didodoki dusuk nalna bareng hol di wis disigar akhirnya nang kaget nempel maka benjang endek ewong wadon sigar ya jare gini jare lakonnya aku mau ngomong iya kan kok kita ngwacan yang Israel lihat gini iya lah Bapak Adam hari Bapak Adam menempel di kemut digentak ning Jibril kaget hulut mancing lep ning hulu nyengkal ning tenggok makanya wong lanang tenggoknya anak
Jakume dadi nyiri ka kendilanang di wadon delengen gulu. Lah ya iya bagian rambutnya dawa yo gini dadane ngangsep gulune bendol darnengsi. Maksudnya darnengsi ya bagian dadane megar kleningane masih. Lah ya iya dadi bakan dilanang di wadon delengen gulu. Iya bakal gulu nih membenggol lanang berarti gunko. Iya nanti Bapak Adam nyanggrok nih gulu klekak-klekak sing loro pingin kinki supaya aja ketangguhan Jibril dusuk enak glop iku karo pangeket. Iya didodoki anak pangeket. Iya kojo mekon aja iya kuon mah cerita Israel. Israel bener kan yarane wong dongeng kuno. Iya ora ya. Cerita Baridin bagaimana Baridin asale sing dile yembu wong dongeng. Tetapi Baridin maning Jagapura ya bokat iya yembu bak iya wong Jagapura bapane arane sapa? Dong ora weru dah weru wong bokek bae wangsi kaya. Lah ya iya wong semono cerita rame ge yang lakau sing weru bapane Baridin sapa? Embu, emboke Ratminae. Embu dah juine bapak baik kan berarti mina. Lah ya iya, ya tadi ya itu cerita Israel, Israeliat jadi Adam karo Hawa di santa kaki lembang serem kabe bener tak beli nih. Ya bahkan ini cerita bisa aja kan dah bener tak beli. Nah, kebenaran dan ketidakbenaran itu nanti didukung dengan apa? Didukung dengan data dan fakta. Makanya ketika anak putu Jagapura turun siapa? Turun Jagabaya. Di mana kuburannya? Ah, jeneng bungko. Anda sudah punya bukti. Maka titip ke wakumu. Biasane uang mugar kuburan kaki buyut sing lawase dibuang aja sampe. Jadi lamun anak bata tua simpenan bata tuane, lamun anak mesan bengen rawat anak mesan bengene, lamun anak kentong rawat anak kentonge dadek nasiji. Ya. Ini banyak orang kehilangan sejarah karena anak donatur besar akhirnya kantong bengen keramik bengen.